balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Balik lagi di sini bareng Ica ya pemirsa. Dan kalau misalnya Ica udah tampil, biasanya Ica akan nge-review mobil yang super mewah dari King Gallery. Dan mau tahu kan mobil apa dan juga spesifikasinya lengkap seperti apa dan juga test drive-nya seperti apa? Jangan sampai skip video yang sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir video pastinya Ica akan kasih diskon menarik yang super menggelegar banget ya pemirsa. Nah, mau tahu kan diskonnya berapa? Jangan sampai skip video yang sampai akhir. Dan kalian jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share banyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Preview. Pemirsa King Gallery. Nah, ini Ica udah masuk ke dalam mobil yang akan Ica review ya, pemirsa. Nah, sebelum kita test drive, di sini Ica akan informasikan untuk mobilnya ya. Di sini kita ada mobil Mercedes-Benz Vito V260 AT hitam tahun 2019 ya. Untuk speknya pastinya dia masih tangan pertama dari baru. Untuk kilometernya juga ini bisa dilihat masih rendah banget karena baru 35.000-an dan untuk pajaknya juga pastinya panjang di bulan 4 tahun 2024. Jadi udah kalian gak perlu mikirin lagi untuk pajaknya selama 1 tahun ke depan ya pemirsa. Oke. Nah, langsung aja kita test drive bawa mobil MPV dari Mercedes-Benz ini ya pemirsa. Karena kalau MPV mewah kan biasanya yang Ica tahu itu cuman kayak Alphard, Velfire ya kan. Nah, ini baru pertama kali Ica tahu kalau Mercedes-Benz itu punya mobil MPV yang sangat mewah seperti ini gitu, yaitu Mercedes-Benz Vito ini kayak gitu. Dan kalau misalkan dilihat dari eksterior luar ya kan, kalau menurut Ica mobil ini sangat simpel banget gitu kan. Oke, sambil kita berbincang, sambil kita test drive ya pemirsa. Oke, ini Ica udah pakai seat belt. Nah, seperti yang tadi Ica bilang, untuk eksterior dari mobil Mercy Vito ini terlihat mewahnya yang pertama dari bagian lampu ya pemirsa, atau headlampnya, karena untuk headlampnya sendiri pastinya dia sudah full LED ya kan, dan juga dia menggunakan LED intelligent light system, yaitu lampu yang apabila kita belokkan setirnya dia akan mengikuti ke arah setirnya seperti itu, jadi akan menerangi jalan kalian seperti itu, dia akan otomatis bergerak sendiri kayak gitu ya pemirsa. Itu yang membuat tampilan depannya mewah. Dan juga mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera 360 yang membuat mobil ini jadi lebih safety lagi. Untuk Mercy V-Class sendiri ya kan, dia itu awal dijualnya itu di tahun 1996, yaitu untuk generasi pertamanya ya pemirsa. Nah, untuk Mercy sendiri untuk variannya juga dia terdiri dari beberapa varian ya pemirsa. Untuk Mercedes-Benz V-Class sendiri ya ada Vito Select, terus ada juga Vito Tourer, ada V260 long wheelbase, ada juga V260 XL long wheelbase seperti itu. Jadi memang ada 4 varian kayak gitu ya pemirsa. Tadi kan untuk tampilan tampak depan ya kan kelihatan mewahnya. Kalau dari bagian samping mobil ini sih kalau menurut Ica simpel karena dia nggak ada aksen apapun, dia full berwarna sewarna body full black, nggak ada aksen chrome yang membuat mobil ini tampak sporty seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya pun terlihat mewah dengan adanya garnish chrome yang ada di bagian bawah jendela belakang seperti itu. Dan untuk bagasinya sendiri, dia pintunya dia sudah power back door dan dia juga bisa dibuka dua cara ya pemirsa. Yang pertama yaitu melalui kunci atau melalui pencetan yang ada di belakang. Nah, kalau menurut Ica dari eksterior segitu. Nah, untuk interiornya sih yang Ica suka banget karena apa? Dilihat
terlihat luar terlihat sederhana, tapi untuk interiornya tuh benar-benar kelihatan mewahnya. Karena apa? Karena mewahnya itu pas kalian buka dia interiornya itu berwarna beige ya. Karena kalau untuk mobil interiornya beige itu terkesan mewah, dan juga fiturnya juga dia banyak banget dan juga lengkap banget, serta banyak banget kepraktisan yang ada pada mobil ini. Seperti itu. Yang pertama, dia sudah memiliki panoramic sunroof pastinya ya kan. Yang kedua, untuk desain dashboardnya juga ini sangat mewah tapi juga sporty. Karena apa, dia warnanya hitam, garis-garis kayak grey gitu, jadi memang tampak sporty. AC-nya pun dia berbentuk seperti kipas, dan itu bisa kalian fungsi, mati hidupkan sendiri untuk masing-masing kisi-kisinya. Dan ini juga untuk head unitnya juga modelnya model floating, dan di bagian tengahnya juga ini sangat sporty banget seperti itu. Nah, untuk joknya sendiri pastinya ya sudah electric seat lah ya, pasti kanan dan kirinya. Di bagian tengah ada storage-nya ya kan, untuk dijadikan armrest, dan kalau misalkan kalian buka bisa kalian taruh untuk naruh barang-barang kalian. Dan istimewanya lagi yaitu di bangku baris kedua. Karena apa? Memang mobil ini tuh lebih nyamannya itu yaitu duduk di baris kedua atau jadi penumpang. Karena apa? Ini nyaman banget untuk perjalanan jauh ya kan. Dia sudah dilengkapi dengan meja makan, bisa ada tempat buat cup holdernya juga, dan meja makannya juga kalian bisa fungsikan atau tidak fungsikan juga bisa, karena memang ada di bagian tengah seperti itu ya kan. Dan ini sangat nyaman banget. Dan untuk bangku baris ketiganya pun sama, sangat nyaman juga pastinya ya pemirsa, seperti itu. Oke. Nah, untuk dari segi driver juga mobil ini juga sangat nyaman ya kan, walaupun bodinya bodi besar tapi ini sangat nyaman, karena juga untuk jarak pandang kalian ke depan juga terlihat sangat jelas. Karena untuk kap mesinnya pun dia nggak terlalu moncong seperti yang versi sebelumnya ya pemirsa. Kedapan suaranya juga sangat baik banget kayak gitu. Dan yang pastinya mobil ini cocok banget buat kalian yang mempunyai keluarga besar dan juga yang sering untuk bepergian jauh. Mobil ini boleh banget jadiin rekomendasi kalian penggantinya si Alphard seperti itu. Oke. Okay? Nah, buat pemirsa King Galeri juga, untuk keamanannya untuk mobil ini juga dia sudah memiliki 4 buah airbag ya. Seperti itu. Oke. Okay? Overall untuk keseluruhannya sih kalau menurut Ica mobil ini masih sangat oke banget, nyaman. Dan yang pastinya mobil ini juga harganya dibanderol cukup murah ya pemirsa. Nah, kalian mau tahu nggak sih berapa harga yang dibanderol dari Mercy Vito V260 tahun 2019 ini, dan juga diskon menariknya seperti apa? Karena di awal Ica udah janjiin bakalan kasih diskon yang super menggelegar ya kan. Jadi tetap stay tune di King Gallery Channel. Oke, pemirsa King Gallery, selesai sudah nih Ica test drive, Ica nge-review mobilnya, dan Ica merasakan berkendara menggunakan mobil ini dengan segala fitur yang dimiliki sama mobil ini ya pemirsa. Wow, gila ya, mobil MPV super komplit fiturnya. Pokoknya harganya juga pastinya mungkin kalian bertanya-tanya ya kan. Nah, langsung aja untuk Mercedes-Benz Vito V260 AT hitam tahun 2019 ya kan. Dengan speknya dia tangan pertama, kilometer juga masih super low di 35 ribuan, pajak bulan 4 2024, kita bandrol harganya cuma di 955 juta aja. Dengan simulasi kredit total DP-nya di 195 juta, angsurannya di 20.712.000, tenornya 6 tahun, asuransinya kombinasi. Nah, untuk Mercy Vito ini Ica kasih diskon yang sangat menarik dan juga menggelegar ya pemirsa. Karena apa? Diskonnya itu benar-benar banyak banget gitu loh ya kan. Nah, untuk diskonnya ini Ica kasih diskon di 96 juta. Jadi total DP di 195 dikurangin 96 juta ya kan. Nah, hitung deh tuh berapa. Ya, berarti total DP-nya cuma di bawah 100 juta. Yaitu melainkan kalian cukup bayar di 99 juta aja udah bisa bawa pulang Mercy Vito V260 tahun 2019 ini ya. Waduh, murah banget sih itu ya kan. Dari yang bayar di bawah 200 juta
menjadi kalian cuman bayar di situ 100 jutaan aja gitu kan, dengan diskon 96 juta. Wow, keren banget. Dan juga pastinya harganya itu jadi murah ya. Jadi di linknya bukan 955 juta lagi, melainkan cuma di 859 juta aja. Itu semurah se-Indonesia, cuma ada di King Gallery. Dengan kondisi mobil yang pastinya yang terbaik ya pemirsa. Walaupun diskonnya besar, tapi mobil-mobilnya semuanya berjamin. Yang pertama jaminan dari showroom kita sendiri, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau pada jebol. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Atau boleh banget kalian bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Atau boleh banget juga bawa montir kepercayaan kalian untuk datang ke showroom King Gallery. Pokoknya kalau mau beli mobilnya di King Gallery itu harus happy dan juga harus nyaman dan juga aman pastinya ya pemirsa. Itu oke. Nah, buat pemirsa King Gallery yang belum tahu alamat kita, kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11 masuknya dari pintu 8. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi jika kalian mau janjian di luar jam operasional kita, bisa banget langsung aja kontak Ica. Oke, mungkin sekian sudah review Ica mengenai mobil yang ada di belakang Ica ini. Mobil MPV merah dari mewah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam penyampaian. Di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita, agar lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya caranya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel.